melalui satuan Binmas menggelar perlombaan dai Kamtibmas, azan, dan tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo. Kegiatan dibuka langsung oleh Kabak Sumda Kompol Cahyo PL. Bertempat di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Aziz yang beralamat Desa Mangunjayo, seberang Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kasat Binmas Ibtu Agung mengatakan, kegiatan tersebut adalah guna mencari bibit dari anak-anak Tebo yang nantinya diharapkan menjadi generasi yang disiplin, berakhlak, mandiri, dan dapat menjadi wakil dari Polres Tebo di tingkat provinsi maupun Polda Jambi. Hal ini melibatkan para peserta dengan batas usia 12 tahun. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azizi, Ustadz Aziz mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Tebo melalui Kabak Sumda dan Kasat Binmas yang telah memilih Pondok Pesantren Al-Azizi sebagai tempat penyelenggara kegiatan. Dari Jambi, Bribka M. Hasyagian, Kanit Binpolmas Polres Tebo. Salam, Tribrata.